gua mikir cuy, kalau misalnya itu kucing yang tadi lewat itu jadi cewek gitu, tapi gua baru ingat ya kan, gua udah umur 20 kenapa masih mikir kayak gituan gitu. Ada halo semua, kembali lagi bersama gua Zerwa, dan terima kasih telah terportal ke channel ini gitu ya. Ya, untuk pembahasan kali ini sih gua nggak usah jauh-jauh lagi ya, dari hal yang sangat sangat jelas kalau kalian akan cepat menyadarinya, yaitu adalah hoax ya. Jadi ada sebuah informasi yang gue dapat dari Sunshine Lily, ini fanspage pemuja penyepong Love Life atau apa, gue juga gak tahu gitu ya. Lumayan dapat cerita tambahan sebelum tidur. Ada sebuah gambar, resmi anime Hyouka akan mendapatkan sequel terbaru dengan original story yang menceritakan kisah setelah Oreki, Hotaro, dan Chitande Eru menikah. Namun cerita ini akan berfokus pada anak-anak mereka, sequel ini akan berjudul Hyouka Next Generation. Oke, saatnya kita memilih kata-kata yang tepat untuk menyikapi hoax ini. Kalau misalnya ini apa namanya ya, wibu-wibu baru keluar goa ya, wibu baru keluar goa, mereka taunya nonton anime di News Indonesia, lalu mereka tuh main TikTok, percayalah mereka bakal percaya sama ini. Sama ini berita, percaya, kasih aja deh. Kasih aja lu ke anak-anak TikTok atau apa namanya penyefong-penyefong tok-tok ref gitu kan. Pasti nanti share mereka ke TikTok gitu kan. Lalu mereka pada percaya gitu. Wah, Hyouka dapat lanjutan. Waduh, Hyouka ceritanya bakal next generation. Waduh, ini bakal jadi plagiat Naruto jadi Boruto dan bla 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 bla. Soalnya faktanya gitu sih. Gua bilang Hitler lahir di Magelang aja mereka percaya gitu. Gak ngerti lagi gua. Nah, karena kalau misalnya bagi wibu-wibu yang hobinya itu main Facebook, hobinya dalam kamar, hobinya nolep, nonton anime sehari 10 season, pasti sudah sadar ini hoax ya kan. Jadi ya, gue nggak tahu untuk anak-anak YouTube gimana gitu kan. Untuk wibu-wibu yang suka nonton YouTube, gue nggak tahu ini bakal percaya apa enggak. Tapi yang bisa gue kasih tahu ke kalian adalah ini jelas hoax. Sampai saat ini, Aniplex maupun Kyoto Animation nggak ada berita ataupun ya gitu pengumuman resmi membahas kalau misalnya ada lanjutan dari anime Ice Cream, bukan es krim ya, Ice Cream, aku ketakutan, atau Hyouka. Oke lah ya, jadi itu aja mungkin yang bisa gua sampaikan. Yang tadi itu hoax, jadi kalau misalnya muncul lagi ya kalian jelasin aja. Kalau ada yang debat kalau itu betul, ya udahlah lu berjuang aja gimana debatnya gitu kan. Kalau misalnya lu debat dan lu kalah, percayalah lu kalah terhormat. Oke. Jadi itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching. Gue Zerwayan. See you next time.